Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, berpura-pura hendak mengisi pulsa, seorang pria di Bandar Lampung mencuri ponsel genggam milik penjaga toko. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas, pelaku berhasil mencuri 2 unit ponsel dan kabur dengan sepeda motor. Kamera pengawas di sebuah toko ponsel di Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung ini merekam detik-detik saat pencuri ponsel beraksi. Terlihat seorang pria yang datang dengan mengendarai sepeda motor berpura-pura hendak mengisi pulsa. Saat penjaga toko tengah melayani pengisian pulsa, pelaku pun berusaha mengalihkan perhatian penjaga toko dengan memintanya mengambil charger. Saat penjaga toko lengah, pelaku dengan cepat mengambil 2 unit ponsel yang ada di atas etalase. Korban yang menyadari ponselnya raib berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Casan, terus dia tuh kayak kecekcokin gitu. Pertama dia tuh, iya, teman aku di sini nggak ngeh kalau misalnya HP-nya tuh mau diambil. Terus tuh dia ngeh yang ini bukan katanya tuh, lo tuh ngambil satunya, langsung dianya kabur. Aksi pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Kemiling, Bandar Lampung. Korban juga menyertakan rekaman CCTV guna membantu polisi untuk mengidentifikasi dan memburu pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan.